setelah di review, dicoba, ternyata memang kalau kondisi stangnya dibikin kayak cafe racer begini, terasa di punggung ya, di punggung badan kita itu pegel. Jadi rencananya kita mau ganti stang BMX. Mari kita eksekusi stang BMX. Tadi direkam ternyata ada lagu dangdut, takut kena copyright, takut kena pelanggaran, jadi saya tiban aja ya. Begini, begitu katanya Bedi bengkel, langsung dieksekusi sama mas-mas bengkelnya. Lihat tuh gayanya, opo gitu. Tuh, beda ngomong apa. Sorry gua hapus suara lu, ada suara dangdut tadi, jadi takut ya. Gitu. Kita lanjut buat pembersihan ataupun amplas stang BMX-nya. Ya, amplas di pilok aja nih, di pilok ini, cat pilok biasa aja. Jadi ini masih nih. Jadi sambil ngerekam ternyata masih ada lagu dangdut. Jadi takut kena pelanggaran juga. Jadi saya tiban pakai suara saya aja ngomong ya. Enggak apa-apa dong. Yang penting kan kita lihat hasilnya aja ya. Kan begitu bro? Oke. Jadi ini gue tiban lagi nih suara aslinya karena masih ada lagu dangdut. Ya kan tahu peraturan YouTube sekarang tuh kan tidak boleh ada lagu, apalagi lagu sekarang kena copyright. Ya memang sih gak ngaruh sama YouTube gue. Dan malas aja melanggar peraturan. Ini lanjut aja ya. Review stangnya. Jadi stangnya ini beli di bengkel-bengkel biasa pinggir jalan, bengkel-bengkel sepeda anak-anak. Jadi saya beli sekitar 60 ribu apa 65. Langsung tiban pilok aja udah begitu. Biar paten lah. Oke, kita lanjut lagi. Stangnya dicongkel itu buat hands gripnya dicopot. Mungkin nanti dibor kali ya buat lubang talinya, buat lubang baut. Nah dicopot agak susah sih nyopotnya memang. Kita lihat aja mas, usaha masnya ya. Kan urusan dia ya. Kalau kita kan taunya masukin motor ke bengkel. Oh ini sohib gue nih yang punya bengkel nih, namanya Mas Jawa nih, bengkel Jawa adanya di Penggilingan begitu. Kali ada yang minat, dia bisa juga sih. Mensibuk dia bengkelnya, termasuk bengkel yang lumayan lah pelanggannya banyak. Jadi recommended nih bengkelnya, bisa lah buat teman-teman yang pengen servis-servis apa juga boleh nih ke bengkel ini. Bengkelnya cakep, orangnya juga cakep, ada jual ikan juga. Ada gerinda. Ah, ada gerinda lagi. Ketok terus, hati-hati bro, jangan sampai rusak ya. Aduh, pusing gue. Tadi udah dicoba digergaji, ternyata agak keras.
Jadi kita beli apa namanya mata gerindra buat motong tuh. Jadi saya tadi sebentar ke material tuh buat beli mata gerindranya, buat memotong tadi stangnya sekalian menghaluskan besi asnya itu buat dudukan stang BMX-nya, begitu. Jadi ini sengaja gue tiban suara gue lagi karena tuh lupa kita matiin suara musik dari tip itu tadi, itu dari mini komponya si Mas bengkelnya. Jadi terpaksa saya tiban suara saya lagi. Jadi ini sekarang kita memasang stangnya itu. Nah ini ada nama apa namanya ini. Nah ini kita beli dari aksesorisnya BMX, dipasang. Agak sempit memang, jadi pipa yang naik menjulur ke atas itu pipa naik. Kita coba biar pas begitu ya. Mudah lancar gitu. Kita lihat hasil akhirnya bagaimana ini nanti. Mudah-mudahan cakep. Kerja ya. Ya, reviewnya review biasa aja. Tidak ada review yang bagaimana gitu. Pokoknya sepeda sepeda motor BMX kan memang udah jadi, hanya karena kita mau ganti stang aja, kurang puas sama stangnya yang model cafe racer begitu. Jadi, nah ini udah cakep. Tuh rokok ngapain sih Mas? Mas, nah kita coba masukin ini stangnya. Nah tuh udah cakep kan? Nah kalau udah begitu baru kelihatan dia jadi BMX. Nah mantap betul. Baru kelihatan wujudnya. Mudah-mudahan dipakainya nyaman ya bro ya. Amin. Jadi stangnya agak kurang lurus dikit tuh, palang itu agak miring. Aduh. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ini stangnya. Palangnya tuh enggak lurus tuh. Parah benar ya. Lu beli tapi begitu. Kok dipentok. Rusak dong. Aduh.